Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya lagi buat kerja ya. Assalamualaikum guys. Oke guys. Setelah saya telusuri guys ya, dari sana tuh ada pipe air dan dia menuju ke itu genset guys. Rupanya saya telusuri lagi ada orangnya guys di ujung sini guys. Oke. Ini tengah buat tembak ya guys ya, water jet. Sobat sendiri bisa lihat sendiri perbedaannya ya guys ya, setelah ditembak dan sebelumnya ya guys. Jadi up to and before nya you boleh see. So lihat, di sini tukang tembaknya namanya Mas, kita kenalan dulu ya, kita coba kenalan dulu dengan siapa masnya yang di sana. Mas, namanya siapa Mas? Kancil. Mas Kancil, dari mana Mas? Dari Kampuang. Dari? Kampuang. Oh, Mas Kancil dari pantai sini guys. Oke guys, ini guys, ini adalah unit kita tembak buat unit yang belum terjual ya guys ya. Jadi kita buat pembersihan di area-area perkilangan. Jadi ada yang kotor-kotor, kita buat tembak water jet guys, biar nampak baru guys ya. Oke guys, ini orangnya guys ya. Dan ini adalah atraksinya yang main air. Ya, hitam banget guys, di sini hitam banget karena ini sudah mungkin dalam bertahun-tahun ke kita buat cuci ini biar bersih guys ya. Jadi sobat sendiri lihat sendiri perbedaannya ya, sebelum kita cuci dan sesudah kita cuci guys. Oke, ini adalah sebelum kita cuci, dia warnanya hitam begini guys lantainya ya guys ya. Dan setelah kita cuci tembak habis, bersih, dia akan putih. Jadi bangunan ini nampak bersih dan kelihatan baru guys. Oke, di sini adalah perbedaannya ya guys ya, sobat sendiri bisa bedakan. Mari guys, jadi mesin ini recommended banget untuk sobat semuanya yang pengen nyuci halaman rumahnya ataupun kebun tamannya ya guys ya. Ini serba guna untuk cuci, mungkin sobat semuanya yang punya bisnis cuci kereta, cuci moto, engine ini juga recommended banget. Ini power guys. Nah, tuh di sana. Ini kita ambilnya dari air sana ya guys ya. Nah ini guys, ini sobat semuanya mungkin punya inspirasi untuk mencuci halaman rumahnya, lantainya biar bersih. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk semuanya ya guys. Jadi saya rekomendasikan untuk pakai mesin ini guys ya, water jet guys ya. Ini memang recommended banget. Nah, sobat sendiri bisa saksikan ya sendiri. Ini terlepas kita tembak hasilnya, ini guys. Oke, kita lihat di belakang sedikit. Nah, ini guys. Ini yang kita sudah bersih. Kita sudah tembak hasilnya ini ya guys, kinclong ya guys ya. Nah, ini landline pun, parking ini pun nampak guys. Nah, ini guys.
Nih ya, ini guys, ini guys. Ini ada yang belang hitam nih. Ini kita memang belum cuci. So nanti kita buat yang susah-susah dulu. Lalu ini yang senang. Mungkin kita sampai malam. Oke ya. Untuk mencuci satu kawasan ini dalam lebar mungkin dalam 50 meter kali 100 meter guys. Ini memang lebar banget kilang nih, so memang lama kita butuh. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya guys. Saya reporter Subagio dan di sini ada Kang Ali sebagai pekerja mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga pagi ini sobat semuanya yang menyaksikan video ini sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.